Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hi guys, welcome back again with me, Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, video kali ini gue mau berburu, mencoba mencari ikan-ikan great depth, guys ya. Lebih tepatnya kita mau berburu whale shark sebenarnya, tapi nggak tahu lah bakalan ketemu atau tidak. Kemarin Bang Sira bilang hammerhead sama hiu-hiu di great depth, so katanya sekarang setelah update sangat berbeda, guys. Lebih beringas katanya. Gua penasaran, gua mau coba, guys ya. Kita menuju ke Great Depth Costa Rica untuk mencoba mencari whale shark dan hammerhead shark. White tip shark kayaknya di sana tidak ada deh di spot yang gua tuju. Oke, langsung saja kita menuju ke Great Depth dulu di Costa Rica, guys. Kita mencoba mencari whale shark ya. Oke, sudah sampai, guys. Spot ini kalian bisa lihat di bawah sini ada batu yang sendirian, guys ya. Kita coba menggunakan cara ini sekarang di spot ini untuk mencari whale shark. Apakah gua akan bertemu atau tidak? Kita lihat saja, guys ya. Guys, gue sudah mencoba sejam, guys ya, sampai mau habis ini temporary luck gue, dan gue tidak bertemu sama sekali dengan whale shark. Tapi beberapa kali gue bertemu dengan hammerhead shark sepertinya, dan mental dua kali, guys. Anjing lah, emang berat banget, guys. Oke, kayaknya chance-nya disusahin, guys ya. Coba gue lempar ke satu ikan besar ini. Biasanya ini ada kemungkinan hammerhead shark. Right. Nah. Nah, ini guys. Buset. Gua menggunakan karbon ini. Kok gini banget anjing? Buset, mentalnya jauh banget, guys. Ini sih beda banget dengan yang sebelumnya, guys ya. Nariknya susah kali. Anjing, susah, guys. Pas nariknya itu lama sekali. Oke. Right. Bisa gua nahannya, guys. Anjingnya gerak-gerak ini. What the heck? Putus, guys. Anjing lah. Guys, susah kali, guys. Coba gua gunakan standar bait sekarang sampai ketemu dengan yang berikutnya, guys ya. Hammerhead shark sepertinya, kalau whale shark susah, guys, ketemu dengan standar bait. Oke. Ini
Kalau ini sih tarpon ini guys. Right, narik tarpon juga lama sekarang guys. Alright. Hai. Gua buang-buang aja lah. Gua penasaran ini sama hammerhead sharknya. Apakah gua bisa narik atau tidak, guys? Elepan, Bang L. Right. Ah, tarpon lagi, guys. Oke. Okay. Ini ngeril tarpon lama sekarang. Oke. Okay. Apa emang segini ya dulu ya nariknya atau emang perasaan gua aja lagi jadi lama sekarang? Otak gua sudah terdoktrin oleh teman-teman yang bilang updatean ini jelek, guys. Atau emang karena gua kepikiran itu, jadi gua ngerasa tarponnya jadi lama ditarik. Oke, nggak ada yang muncul ini. Right. Gue udah coba cara ini untuk mencari whale shark dan hammerhead shark, guys, tapi nggak ketemu ya. Sekarang kita coba pakai standar bait saja karena temporary lock gua tidak bekerja dengan baik tadi, guys. Sudah sejam lebih ini gua mencarinya. Kalian lihat temporary lock gua udah hilang. Ada yang makan gak ini? Tidak disundul sama sekali kah ini? Right. Ini nggak kuat gua, guys. Ini gua tarik aja lah ya, kita pakai standar bait yang lain masih banyak. Gua penasaran ketemu hammerhead sharknya. Bang Sira bilang hammerhead sharknya susah untuk dikendalikan. Tadi gua udah ketemu sekali dan mental, guys, ternyata padahal strength gua udah 8, guys. Strength gua plus 8, guys, ya status strength gua. Right. Tarpon. Oke. Okay. Gak muncul lagi, guys. Standar bait banyakan song sekarang ya, banyakan gak ada isinya. Lama banget, guys, nunggunya. Gak dimakan-makan, coba gua lempar ini aja lah. Ada bayangan nganggur di situ. Kalau ini hammerhead shark nanti susah, guys, nariknya jauh banget anjing. Tiga, empat, oke, lima, alright, ini dia, guys, bener, guys, hammerhead shark ini. Aduh, jauh banget lagi nariknya, susah. Bye, goodbye sudah, guys. Oke, gua masih nahan. Kita nanti dikagetin kayak tadi, guys. Tiba-tiba muncrat dia ke kanan. Right. Ah. Sekarang kita bisa cek ya apakah ikannya mau putus apa tidak. Jadi kita ada agak rasa lega gitu, guys.
pas ikannya nggak ke luar lingkaran ya. Kita bisa lihat di bawah perfect bar gua ini. Right. Sudah masuk guys. Oke. Aduh, keluar lagi. Right. Bisa nahan, penting bisa nahan guys, pelan-pelan guys. Nanti ikannya bakalan capek guys ya. Percaya aja itu, ikannya bakalan capek dan kita akan menangkapnya. Dan gua rasa ini hammerhead shark guys ya. Right. Anjing. It's the last reel guys, and I caught this hammerhead shark. Akhirnya dapet guys, susah kali ngerilnya. Gimana ngeril whale shark ya, sama lagi satu yang malam hari, bull shark. Gua mau coba lah guys nanti malam guys ya. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Susah kali ngeril hammerhead shark. Semoga kalian bisa ngerilnya guys ya. Bye guys.